Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Raka Pokoncos dimanapun berada, kali ini saya akan review sebuah umpan mancing ya, sebuah lure yaitu Mino. Ini saya beli di toko Didik Pancing di dekat situ saja. Harganya lumayan murah, hanya 13.000. Ini saya beli dua. Coba kita satu persatu review. Ini warnanya dominan gold ya, kuning gold. Kemudian atasnya punggungnya ini hijau tua. Dan di perutnya ini warna oranye ya. Ini sudah dilengkapi dengan triple hook. Untuk panjangnya berapa ya, kita ukur aja. Oh ya, untuk Mino ini bungkusnya hanya plastik ya, jadi nggak ada mereknya, nggak tahu apa mereknya. Ini panjangnya sekitar 5 cm ya. Ini panjangnya Mino ini 5 cm. Sedangkan beratnya, coba kita ukur. Beratnya 6 gram ya. Jadi Mino ini beratnya 6 gram. Warna satunya sama ya, panjangnya sama, beratnya kurang lebih sama. Ya, sejauh warnanya ini redhead ya, warnanya merah, kemudian perak. Oke. Apa actionnya Mino ini akan langsung kita coba nanti ya, untuk mancing di spot karang dangkal. Bro, saat ini kita ada di Pantai Kali Uloh ya. Pantai Kali Uloh terletak di Desa Kelesem, Kecamatan Kebunagung. Coba pakai warna hijau. Thank you.
Wah, season hook-nya begar. Siap. Oh. Aduh. Kita begar. Wah, lagi. Poin pertama, bro, dapat ikan kuningan. Tarilis. Berat, bro, berat. Apa ini berat? Dapat ikan kakap. Lumayan, bro. Nih, bro. Nih. Dapatkan kakap ya ini. Wow. Sip. Bro, dari hasil review coba di Pantai Kaliuluh tadi, pada dasarnya X-nya bagus ya, X-nya sudah lumayan, giolnya tuh lumayan menggendaikan. Cuma salah satu kelemahan yang saya rasakan adalah di ini, splitnya terlalu ringkeh lah konstruksi split ringnya. Jadi tadi sempat apa ya, begar nih tadi ini, sempat split ringnya sempat benggang ya ini, karena ditarik ikan yang lumayan lah tadi ini, hilang satu. Nah, split ringnya begar. Jadi sarannya kalau jika pakai mino ini, ada baiknya split ringnya diganti. Oke, demikian review dan uji cobanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.